Halo best friend, jumpa lagi di Raftoys di channel mencari ikan. Yo, ayo kita cari ikan lagi yuk guys. Suhunya panas guys. Wow, lihat nih guys, di sini ada genangan-genangan dengan air nih. Waduh, sepertinya di dalam kolamnya ada ikan-ikan nih. Waduh, itu guys, ikan-ikannya pada panjang-panjang. Waduh, itu guys, ada yang mau kabur nih. Wadidaw, lihat ini guys, ternyata ini ikan lele albino guys. Wadidaw, jadi king banget nih, kayak belut banget. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada juga yang panjang-panjang nih. Yang satu ini kenapa ya? Wow guys, lihat nih guys, ini adalah ikan channa guys. Wadidaw, tapi kok dia sabar-sabar. Kirain dia sabar-sabar guys, ternyata dia sabar-sabar munafik. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Kita tangkap bareng ikan lelenya. Wadidaw, dan lihat nih guys, masih ada yang bersembunyi nih. Kecil-kecil banget nih. Kecil-kecil tapi gesit-gesit nih guys. Kecil-kecil cabai rawit. Waduh, kita harus bisa menangkapnya guys ya. Waduh, ini ikannya ikan lele biasa guys, bukan yang albino. Waduh, lihat nih guys. Ayo kita masukin ke dalam wadah guys ya. Masih kecil sudah berkumis guys. Waduh, kita masukinnya guys. Dan coba kita cari-cari lagi guys. Waduh, lihat tuh guys, itu apaan guys? Waduh, sepertinya di sini ada sesuatu yang menyamar nih. Waduh, jangan-jangan ini intel guys. Wah, ternyata ada ikan guys. Kalian tahu kan itu ikan apa? Dia pintar banget ya menyamar. Coba kita tangkap guys. Wah guys, ternyata ini kan sapu-sapu guys. Waduh, dia pintar banget menyamar guys. Waduh, dia goyang-goyang pinggul nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Coba kita lanjut cari-cari lagi guys. Siapa tahu di sini ada ikan yang menyamar lagi guys. Wah, iya apaan guys? Waduh guys, ini sepertinya serokan ikan guys. Coba kita tangkap dia guys. Wah, ternyata di balik serokannya ada kura-kura guys. Nah itu guys, kura-kuranya mau kemana tuh? Wadidaw, mungkin dia cari kakek kura-kura ya kali ya. Mending kita lepasin aja guys, biarkan dia hidup jalan bebas. Kita ambil yang ini aja guys serokannya. Kita coba cari di sekitaran sini ikannya guys ya. Wow, lihat nih guys, ini apaan guys? Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan nih guys. Untuk coba kita angkat ya guys, sepertinya ini perangkap. Wow guys, lihat nih guys, ternyata di balik perangkapnya ada sesuatu yang berduaan. Dia ketangkap basah nih guys. Ini adalah lobster guys. Nah, lihat nih guys lobsternya. Waduh, dia mau ninggalin yang itu guys. Ya sungguh tidak bertanggung jawab nih guys. Ini lobsternya juga berkumis nih kayak bapak-bapak. Kita tangkap guys ya. Waduh, kita harus satukan guys. Nanti kita bawa ke KUA. Kita satukan mereka guys. Ya mungkin kita sudah saling cinta. Kita coba cari-cari lagi guys ya. Kita coba cari di sekitaran sini guys. Ikan-ikan. Wow guys, di sini ada kolam-kolam nih. Wow guys, dan lihat tuh guys, ikan-ikannya pada gendut-gendut tuh. Waduh, coba kita tangkap satu-satu guys ya. Nah lihat nih guys, ada ikan yang gemoy-gemoy nih. Ini adalah ikan mas koki guys. Cantiknya, oi mantap nih. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada yang hitam nih. Wow guys, ini ikan koiki juga guys. Ini ikan mas koki. Waduh, perutnya buncit-buncit nih guys. Padahal mungkin dia lapar tuh. Tapi memang perutnya kelihatan orang kenyang. Orang kenyang, ikan kenyang. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Nah lihat nih guys, ada lagi nih. Wow, lihat nih guys, yang satu ini matanya bengkak guys. Jangan-jangan baru bangun kali ya. Mungkin dia tertidur lama dan baru bangun. Waduh, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan coba kita cari-cari lagi guys. Siapa tahu di sini ada ikan mas koki lagi atau ikan-ikan lainnya. Wah, ada kolam nih guys, tapi nggak ada isinya. Mending kita cari. Wow, lihat guys, ada yang gerak-gerak tuh guys. Waduh, sepertinya ada ikan yang bermain-main di dalam kolam ini guys. Coba kita tangkap guys ya. Wow, lihat nih guys, kakak dapat ikan apa nih? Wah, ikan komet guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan lihat nih guys, ikan kometnya main dengan ikan apa nih? Wah, dan lihat tuh guys, ada yang lumayan gede tuh. Wadidaw, kita tangkap yang ini dulu guys. Wadidaw, ternyata yang satu ini ikan koi guys. Nah lihat nih, wadidaw, dan ini yang gede-gede ikan apa ya? Wow, lihat nih guys, kakak dapat ikannya nih. Wadidaw, ikan yang berontak nih. Ini adalah ikan mas koi juga guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan satu kakak sepertinya tadi. Oh, lihat nih guys, masih ada nih. Lihat nih guys, ini adalah ikan komet juga guys. Waduh, ternyata sepasang ikan komet dan sepasang ikan koi. Waduh, ikannya pada berpasangan nih. Cuman kakak yang gak bawa pasangan. Kita coba cari-cari lagi guys. Oh, ini apaan guys? Wow guys, di sini ada rumah ikan lagi. Warnanya tuh guys, ada penghuninya tuh. Waduh, jangan-jangan ini satpamnya kali atau securitynya. Coba kita tangkap yang ini dulu guys. Waduh, lihat nih guys, kakak berhasil dapat ikannya nih. Waduh, ini ikan apa ya guys? Nah lihat nih guys, coba perhatikan, itu ikannya cantik banget guys, ekornya lebat banget. Waduh, pantasan cantik.
banget guys, soalnya itu ikan cupang. Wadidaw cantiknya, oi warnanya hijau. Kita masukin ke dalam wadah guys, dan lihat nih guys, ada rumah-rumah ikan nih guys. Rumah-rumahnya nggak punya rumah, ada pintunya nih guys. Wadidaw, kita coba ketok-ketok. Wadidaw, yang lompat-lompat guys. Wadidaw, kita coba ketok-ketok pintunya dong. Wadidaw, ikannya mau keluar nggak ya? Wadidaw, mending kita rubuhkan guys. Siapa tahu di dalam ada seseorang yang terperangkap. Wadidaw, di dalamnya ada sesuatu nih guys. Wadidaw, lihat nih guys. Ada, coba kita keluarin. Wah, lihat nih guys. Ternyata di dalam ada ikan cupang guys. Wadidaw, ikan cupangnya berwarna merah guys. Dan ekornya juga nggak kalah lebat sama dengan ikan cupang yang tadi. Wadidaw, itu guys. Wadidaw, so amazing cantiknya. Dan coba kita raba-raba lagi guys. Wadidaw, sepertinya kolam yang ini sudah kosong guys. Coba kita cari-cari di sekitaran sini. Wow, guys. Ada kolam-kolam lagi nih. Dan lihat nih guys. Di dalam kolamnya banyak ikan-ikan nih guys. Wadidaw, lihat guys. Ada yang ngapain nih? Ada yang nyangkut nih guys. Wadidaw, kita harus selamatin guys. Wadidaw, ada ikan yang nyangkut nih. Wah, ternyata ikan moli balon guys. Ikan yang nyangkut di batu. Dan lihat nih guys. Coba kita serok-serok yang ada yang di bawah sini guys. Wow, lihat nih guys. Ini kenapa ya? Wadidaw, wow. Kalau dilihat-lihat ini sepertinya sekeluarga ikan moli balon guys. Nah lihat nih guys, kakak langsung dapat 3 nih. Wah, ini beneran ikan moli balon guys. Ada yang putih dan oranye. Kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, ada lagi nih. Wah, ini ikan moli juga guys. Wah, itu warnanya putih guys. Mungkin ini induknya. Kita masukin ke dalam wadah dan coba kita cari-cari lagi di sekitaran sini guys. Siapa tuh ada ikan moli balon lagi. Wah, ini apaan guys yang kuning-kuning. Wah guys, ada bola-bola nih. Bolanya berwarna kuning guys. Wow. Dan coba kita ambil wadah lagi guys. Di sana ada yang gerak-gerak guys. Wow, guys, lihat tuh guys. Wadidaw, ternyata yang gerak-gerak itu ikan guys. Coba kita serak-serak juga guys ya. Wadidaw, ini kenapa ya? Warnanya biru guys. Wadidaw, lihat nih guys. Kakak berhasil dapat ikannya nih. Wah guys, kalau dilihat-lihat ini ikan cupang guys. Wadidaw, kita dapat ikan cupang lagi nih. Warnanya cantik banget guys. Blue, biru. Wah, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Mantap men. Dan lihat nih guys, ada yang berwarna kuning. Coba kita pecahkan guys ya. 1, 2, 3. Wow guys, di dalam bola-bolanya ada ikan juga nih. Wadidaw, lihat tuh guys, warnanya ungu dan oranye. Coba kita keluarin guys. Wah guys, ternyata ini ikan glowfish guys. Wadidaw, cantik juga ya warnanya. Warnanya berwarna-warni. Wah, dan lihat nih guys, nah, bola-bolanya kita bawa pulang juga guys ya. Nah lihat nih guys, kita kali ini dapat bola-bola dan rumah-rumah guys. Dan yes, lihat nih guys, kita juga dapat serokan guys. Yang di dalamnya tadi ada kura-kura. Jadi kakak mau pulang dulu guys. Kakak mau pulang dulu bawa ikan-ikannya guys. Dan lihat nih guys, rumah-rumahnya atapnya lepas nih guys. Kayak kena bencana nih. Biarkan nih guys, nanti kita perbaiki guys kalau sudah sampai di rumah. Wow, lihat nih guys. Tapi kakak sudah bisa memperbaikinya nih. Mantap men. Pasti ikan-ikannya pada senang nih. Ada bola-bolanya nih. Dia pasti main bermain bola. Jadi kakak mau balik dulu guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan nantikan kakak terus di video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye.